Halo sahabat Beta, masih bersama kami di Beta News tentunya. Nah sahabat, kali ini saya sudah berada di Umbul Kapilalle dan Umbul Sigedang di daerah Kabupaten Klaten. Seperti apa salah satu destinasi wisata yang patut menjadi referensi sahabat Beta semuanya ini? Ikuti kami terus sahabat. Ibu Irma sudah berapa kali Bu ke sini, Bu? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Kesan pertama bagaimana? Kesan pertama sejuk. Sejuk. Dingin. Oh, dingin. Saya kan saya tinggal di Batam, dari Batam kami. Pas kebetulan liburan anak sekolah. Ikut mertua saya memang asli dari sini. Jadi kami sekalian liburan. Oh. Kalau saya baru pertama kali ini ke sini. Oh, ke sini. Ya. Ke Umbul Kapilalle ini. Ya. Terus kalau untuk harga tiketnya Bu bagaimana? Terjangkau apa bagaimana? Terjangkau, ini cuma 5.000 kan maksudnya. Oh, 10.000 tadi. Oh, 10.000. Heeh, 10.000. Soalnya tadi Bapak yang bayar. Oh iya. Sejuk ya Bu ya? Iya, sejuk. Di sini sama keluarga berarti. Sama keluarga. Oh. Sama keluarga. Tenang-tenang gini ya Bu ya. Iya, iya. Anak-anak bagaimana Bu? Tenang tuh, dari tadi berenang terus enggak mau turun. Oh. Anak-anak juga pertama kali ke sini ya Bu ya berarti. Iya, pertama kali ke sini. Oh, oke. Okay. Nah, sahabat, jadi di sini juga tersedia banyak sekali menu makanan dan penjual makanan. Jadi mungkin bagi sahabat dari semuanya yang setelah berenang dan langsung merasa lapar, bisa langsung menikmati kuliner yang ada di sini, sahabat. Harganya juga cukup terjangkau dengan berbagai macam varian menu makanan. Dan di sini juga disediakan banyak sekali tempat duduk yang bisa sahabat Beta gunakan ketika beristirahat setelah lelah berenang untuk menikmati makanan yang sahabat Beta pesan di sini tentunya. Nah baik sahabat, itulah tadi liputan kami kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sahabat Beta semuanya yang kebetulan mungkin ingin berlibur ke daerah Klaten, bisa langsung mampir ke sini saja sahabat. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sahabat Beta semuanya. Untuk itu terus ikuti kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami di Beta TV. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif tentunya bagi sahabat Beta semuanya. Sampai jumpa sahabat.